Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaanmu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya, dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, diambil dari Daniel Bidu Opat ayat 20 sia. Ikon pabalion nihala maho sian tonga-tonga di jolma. Jala sisada inganat doho, dohot binatang diharangan. Jala lehonon naho mangan duhut-duhut songon lobu. Pola pitu tahun lelengna masa tuho. Paima dung diparhatopo roham saguru didebata natumi bulido harajao ni manusia. Jala di basa-basahon tu manang ise lomo ni rohana. Dalam bahasa Indonesia, Daniel 4 ayat 29. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberi
memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, Nebukadnezar tercatat dalam Alkitab karena Tuhan memakai dia sebagai alat untuk menghukum Yehuda. Namanya dicatat dalam beberapa kitab seperti 2 Raja-Raja, 2 Tawarik, Esra, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Catatan yang cukup banyak tentang dirinya ada dalam kitab Daniel, karena saat itu Daniel yang menjadi tawanan di Babel bekerja langsung di bawah kepemimpinannya. Yeremia bernubuat pada akhir pemerintahan kerajaan Yehuda. Dia menyatakan bahwa singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat. Singa di sini mengacu lambang dewa cinta dan perang, orang Kasdim yang bernama Ishtar. Nubuatan itu digenapi. Bangsa Kasdim menyerang Yehuda 3 kali, melakukan pengepungan atas Yerusalem hingga menghancurkan Bait Allah Salomo. Tidak hanya itu, Alkitab juga mencatat bagaimana ribuan orang Yehuda dibuang ke Babel, termasuk diantaranya kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang cerita ini sangat dikenal oleh anak-anak sekolah minggu. Dalam nats bacaan kita pada hari ini, di mana Nebukadnezar mengalami mimpi yang membingungkan dan mengkhawatirkan. Ia bermimpi tentang sebuah pohon besar yang menaungi bumi, tetapi ditebang atas perintah malaikat. Tunggul pohon itu diikat dengan rantai, lalu tunggul pohon itu menjadi gila dan bertingkah seperti binatang selama 7 musim. Malaikat itu kemudian menafsirkan gambaran pohon yang berubah menjadi tunggul pohon, berubah menjadi binatang. Inilah cara Tuhan memperingatkan Raja Nebukadnezar melalui mimpinya. Daniel mengartikan mimpi itu bahwa Raja Nebukadnezar yang sombong karena kekuasaan yang besar akan kehilangan akalnya dan hidup di padang dan makan rumput seperti lembu, hingga pada saat ia mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Pada pasal 4 ini dituliskan bahwa nubuatan tersebut digenapi 1 tahun setelahnya. Padahal saat itu Daniel telah memberikan jalan keluar agar Raja Nebukadnezar tidak mengalami nasib mengenaskan selama 7 masa tersebut, yaitu dengan lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Daniel 4 ayat 27. Tetapi setahun penuh berlalu dan Nebukadnezar tidak melakukan apapun untuk berubah dan melupakan mimpinya. Suatu hari ia pergi ke balkonnya dan membual, "Bukankah ini Babel besar yang telah kubangun menjadi istana kerajaan dengan kekuatanku yang besar dan untuk kemuliaan kebesaranku?" Seketika itu Nebukadnezar menjadi gila dan menjadi binatang yang dinubuatkan Daniel. Ia makan rumput dan menumbuhkan rambut seperti bulu dan kuku seperti cakar. Tetapi seperti yang diperingatkan Daniel, setelah 7 periode kegilaan, Tuhan mengembalikan kewarasan Nebukadnezar. Nebukadnezar akhirnya merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Daniel. Tuhan mengangkatnya kembali ke tahtanya, tetapi juga ke tingkat kekuasaan dan kebesaran yang lebih tinggi. Nebukadnezar kemudian memperingatkan kerajaannya bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan adalah benar dan segala jalannya adalah adil. Dan orang-orang yang berjalan dalam keangkuhan dapat direndahkannya. Ada dalam Daniel 4 ayat 37. Inilah akhir dari kisah Nebukadnezar, raja yang memuji dirinya sendiri dan membanggakan kerajaannya telah direndahkan. Setelah melalui masa-masa merendahkan diri tersebut,
Daniel mencatat perubahan cara pandang Raja Nebukadnezar. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dan juga akhirnya ia mengakui bahwa hanya satu kerajaan yang akan bertahan selama-lamanya, yaitu kerajaan Allah. Dalam setiap kisah lainnya, kesombongan Nebukadnezar direndahkan saat ia dipaksa mengakui supremasi Allah Daniel. Dan kemudian Daniel atau teman-temannya dipromosikan ke posisi kekuasaan yang lebih tinggi. Namun di sini Nebukadnezar diangkat dari kegelaannya dan dikembalikan ke tahtanya serta memerintah Babel. Kerendahan hati adalah kunci untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Namun Nebukadnezar juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kesombongan yang terlalu mengerikan untuk mendiskualifikasikan kita dari menerima kasih karunia Tuhan. Ini adalah raja yang sama yang menolak peringatan Tuhan, membangun patung setinggi 90 kaki untuk kesombongannya, memaksa orang lain untuk tunduk pada patungnya, dan membakar mereka yang menolak. Namun, Nebukadnezar menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Dari kisah Raja Nebukadnezar, kita bisa belajar bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja sebagai alatnya. Bahkan Nebukadnezar yang tidak mengenal Tuhan bisa dipakai untuk menegur dan mendisiplinkan kerajaan Yehuda yang telah meninggalkan Tuhan. Namun Tuhan juga tetap berperkara dengan Raja Nebukadnezar, bahkan menegurnya dengan keras saat ia menjadi sombong karena kekuasaan yang ia miliki. Pada akhirnya, ia mengerti bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berkuasa atas kerajaan-kerajaan dan para raja. Untuk itu, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan memberikan diri kita untuk menjadi alatnya. Tentunya kita ingin agar hidup kita dipakai untuk menyatakan kasihnya kepada dunia ini. Jangan biarkan kesombongan menyusup dalam hati kita, karena itu adalah awal kejatuhan dan Tuhan benci kepada kesombongan. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya kami pun, dengan berkat-berkat yang Kau telah berikan kepada kami, tidak membuat kami menjadi sombong, namun menjadikan kami rendah hati dan semakin merasakan bahwa Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Dan kiranya pakailah kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Demikian juga berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inanna Babalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu dan juga untuk bekerja.
Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Demikian juga dalam pergaulan mereka, kiranya mereka pun dapat beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu kepada Amang Jorlan Sinaga, Wick Hagar, di mana tepat pada hari Minggu yang lalu, tanggal 13 Oktober 2024, Engkau telah tambahkan umur kepadanya. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan umur panjang, kesehatan, sukses dalam usaha yang dijalankan, dan juga bersuka cita bersama keluarga. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu-la yang jadi di bumi ini, seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.